قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى وأصلي وأسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رسول الله من نظر نَظَرَ الله امرأ سميع مقالتي فو أعى فعدها بما سمع Allah memutihkan wajah-wajah orang-orang yang mereka mendengar ucapanku kemudian dia menghafalnya kemudian dia menyampaikannya apa kata Rasulullah wajah mereka akan diputihkan di umul kiamah ya hafal hadis sifat dari sifat ahlus sunnah adalah orang-orang yang memiliki kecintaan kepada sunnah Rasulullah diantara bentuk kecintaan kepada sunnah Rasulullah adalah menghafal ucapan beliau menutupi ya memori yang sudah penuh kita menghafal lagu. Malu nggak ketemu Rasulullah? Lagu Masya Allah, puluhan lagu ada di kepalanya. Ya, sama irama-iramanya dihafal, tapi tidak ada hadis Rasulullah yang ada di di, di benaknya. Malu nggak kira-kira? Malu Ma ayu malu Ma ketemu Nabi nanti di Ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai ya Rasulullah. Lebih dari segalanya. Mana buktinya? Ada hafal hadith? yang taboh yang mana? Itulah yang dasarnya. Mahfum ya? Jadi semangati paksa diri. Ya untuk menghafal hadith-hadith Nabi SAW salatu wassalam sebagai bentuk kecintaan kita kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi salatu wassalam. Taib. Pada pertemuan yang lalu kita membaca hadis man ra jum'a fi ula fa qaraba badanatan. Kapan disebut sebagai saatul ula? Sebagian para ulama mereka menyebutkan sa'atul ula di jam yang pertama adalah waktu fajar. Waktu fajar. Mereka berdalilkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr, thumma atimmus siyama ila al-lail." Apa kata Allah? Makan dan minumlah kalian sampai nampak garis putih di atas garis yang berwarna hitam. Ya, nampak namanya fajar. Itulah waktu kita berpuasa. Ketika dikumandangkan adzan, thumma atimus ilalil. Kemudian berpuasalah kamu di berpuasa sampai di malam hari. Jadi batasan puasa dari awal si di awal hari. Kapan awal hari disebutkan oleh Allah? Hah? Di waktu al fajar sampai tenggelam matahari. Ya, yeah. ini pendapat yang pertama. Pendapat ini dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Iya. Yeah. Adapun pendapat yang kedua disebut sebagai saatul ula, hari itu dihitung dengan terbitnya matahari. Ketika matahari sudah muncul, sudah terbit itulah hitungan hari. Apa? Hitungan hari. Nah, itulah waktu yang disebut sebagai saatul ula. Pendapat ini dari kalangan al-mu'assirin dikuatkan oleh Syekh Sa'ad Syekhri hafizahullah dan juga beberapa ulama al-mu'assirin yang lainnya. Jadi yang berpendapat dengan pendapat yang pertama, seseorang mandi untuk pergi Jumat sebelum subuh sudah dianggap dia mandi, mandi Jumat karena sudah masuk pagi hari Jumat itu. Namun sebagian ulama yang lain yang menganggap bahwasanya hari itu dihitung dari apa? Dari munculnya fajar, dari munculnya matahari, bukan munculnya fajar. Maka kalau dia sudah mandi sebelum Jumat mandi wajib misalnya ya atau dia mandi mandi bukan mandi wajib maka Abang dia harus datang mandi Jumat karena mandi Jumat dihitung di hari Jumat dan hari itu hitungannya apa? Ketika matahari sudah sudah naik. Mafhum? Jadi manatal Jumat fi saatil ula itu adalah ya pendapat yang mengatakan fajar dia datang ke masjid sudah duduk di masjid sampai sholat Jumat. Itu saatin ulanya. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya saatil ula ketika matahari sudah naik. Dia pulang, dia sholat subuh, dia pulang, dia mandi Jumat misalnya, kemudian dia datang ke masjid. Itu namanya saatil ula. Faham? Saat ithaniya, saat saat dan seterusnya dibagi saja. Misalnya kita di bandar Aceh, terbitnya matahari, kita anggap jam setengah tujuh. Terbit matahari. Adzan dikumandangkan jam setengah satu kita anggap ya. Setengah tujuh, setengah delapan, setengah sembilan, setengah sepuluh, setengah sebelas, setengah dua belas, setengah satu. Berapa jam? Enam jam. Nabi sallallahu alaihi wasallam disini menyebutkan berapa jamnya. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam saatul khamisah. Waktu lima waktu. Berarti lima dibagi enam. Lima dibagi, dibagi enam, dibagi lima. Berarti kurang lebih satu jam dua puluh menit. Berarti saatul ula dari semenjak terbitnya, terbit matahari itu waktu hitungan pertama. Saat susah siapa yang mendatangi Jumat di hari yang kedua, di waktu jam yang kedua, kan nama korba bakorotan. Jadi kalau tadi setengah tujuh, berarti dia datang Jumat jam berapa? Setengah delapan, lewat jam delapan kurang 15 menit. Iya, datang Jumat pada waktu yang ketiga, ditambah satu jam 20 menit kurang lebih. Tergantung berapa jarak, di antara munculnya matahari dengan dikumandangkan adat, dibagi menjadi berapa menjadi lima. Rasulullah menyebutkan sampai lima kali. Man ra'atul jum'ah fi Siapa yang datang Jumat pada jam yang kelima, maka seakan-akan dia berkorban apa? Telur. Telur itu jam lima. Berarti jam berapa? Kurang lebih? Hah? Jam berapa dia korban telur? Jam Kalau adanya jam setengah satu, berarti jam berapa? Jam dua belas kurang itu sudah korban sudah korban telur itu kita sampai ke masjid setengah dua belas biasanya berapa itu sampai ke masjid tata kata kita dapat telur mungkin telur udah busuk juga udah mau matang telurnya ya jam kelima kata Rasulullah dia sembelih telur itu kurang lebih setengah dua belas kalau azan Jumat setengah satu kita pergi Jumat setengah dua belas berarti kita dapat apa telur ya kadang-kadang sudah mepet Imam naik, imam mau jalan, nah kita baru masuk masjid. Berbarengan dengan imam, nah kalau seandainya imam sudah naik ke mimbar, maka malaikat menutup buku, kita tidak mendapatkan pahala di hari Jumat. Maksudnya, pahala yang dikobarkan oleh Rasulullah, adapun kewajiban salat sudah kita tunaikan. Hati-hati, jangan terlalu banyak makan telur bisa bisulan nanti. Jelas ya? Baik. Kemudian disebutkan di sini Qad ajmal ulama al annal ibil afdal minal baqar fil hadaya. Sesungguhnya unta itu adalah hewan yang paling afdol dibandingkan sapi ketika ya hadaya. Hadaya itu apa? Hadaya itu dari hadyu. Hadyu itu apa? orang yang berhaji tamattu maka dia menyembelih apa yang namanya al hadyu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Al Karim famaistasara minal haji dan apa yang mudah darinya dari dari haji wa man tamatta bil umrati ila al haj famaistaisara minal Barang siapa yang seseorang berhajinya dengan haji tamatu, umrohnya dengan sampai haji ke tamatu, maka siapa yang memiliki kemudahan dia harus menyembelih apa? Hadyu. Ya, hadyu itu disembelih sama seperti kita menyembelih kurban dari tanggal 10 Dhul Hijjah sampai tanggal 13 Dhul Hijjah. Cuman yang membedakannya al-hadyu itu disembelih di Mekah. Adapun al-adhiyah itu disembelih di mana saja dari negeri-negeri yang ada. Adapun hadyu khusus disembelih kapan? Hah? disembelih di Mekah. Siapa yang seseorang tidak berkurban di hari raya Idul Adha maka tidak ada konsekuensi apapun buat dia. Tetapi orang yang haji tamattu dan dia tidak menyembelih al-hadyu maka dia harus berpuasa tiga hari di Mekah dan tujuh hari ketika dia pulang ke negerinya. Maksudnya ya? Ini yang membedakan di antara al-hadyu dengan al-adhiyah. Al-adhiyah adalah orang yang berkurban di hari raya bukan bagi jamaah haji. Adapun jamaah haji yang mereka berhaji dengan haji tamattu, mereka disebut dengan al-hadyu dan al-hadyu itu paling afdol adalah unta. Ya, itu sepakat seluruh para ulama. Kemudian kata Imam Nawawi, ikhtalafu fi adhiyah. Dan mereka berselisih di dalam hewan kurban. Mana yang lebih afdol berkurban sapi di hari raya Idul Adha ataukah berkurban kambing famazhab syafi'i, Hanifah, dan jumhur, an al ibila an al ibila al al fil hadaya, dan juga imam Abu Hanifah bahkan jumhur ulama mereka mengatakan berkurban di hari raya dengan unta itu lebih afdal dibandingkan sapi dan sapi lebih afdal dibandingkan apa kambing, jadi pendapat syafi'i, Rahimahullah. Wa madhabu Malik, adapun Imam Malik, beliau berpendapat annal afdala al adhiyah al -ghonam. Yang paling afdol seseorang ketika berkorban adalah kambing. Apa? Kenapa? Thummal bakar, thummal ibil. Kemudian dia baru menyembelih sapi, kemudian dia menyembelih unta. Alasan mereka, hujahnya mereka, li'annan nabiya sallallahu alaihi wasallam doha bi -kabishen. Rasulullah s.a.w. Alaihi Wasallam beliau berkorban ya dengan dua ekor kambing. Ya jadi apa yang keseringan dilakukan oleh Nabi itu yang lebih afdol. Rasulullah pernah menyembelih sapi, pernah menyembelih unta. Tapi keseringan Nabi kita Muhammad s.a.w. Alaihi Wasallam ketika beliau berkorban, sebagaimana kata Anas bin Malik radhiyallahu Anhu atau ibnu Umar, akhman Nabi s.a.w. Alaihi Wasallam fil Madinah, ashar as sinin, doha Kabesain am amlahen. Rasulullah tinggal di kota Madinah selama 10 tahun, ya dan beliau selama 10 tahun tersebut menyembelih apa? Dua ekor kambing. Disebutkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Beliau tidak pernah ya me alpa atau absen dari berkurban di hari raya. Setiap tahun Rasulullah berkurban. Ya ini dalil yang digunakan oleh madhab maliki رحمه الله تعالى وحج الجمهور ظاهر هذا الحديث بالقياس والقياس على دل دليل الجمهور براءة لا الحديث إذا بجدده رجلا من من أتى الجمعة في ساعات الأولى كأنما قرب بدنة أَوْ بدنة من أتى الجمعة في الساعات الثانية كأنما قرب بقرة ومن أتى الجمعة في الساعة الثانية ثالثة كأنما قرب غنما Waman atal Jum'ah fi saat al-Rabiyah ka'annama qarraba dajajatan. Waman atal Jum'ah fi saat al-Khamisah ka'annama qarraba Apa yang disebut pertama kali oleh Nabi? Unta. Kemudian setelahnya sapi. Setelahnya apa? Kambing. Faham? Dan juga kias kepada adhahi. kias kepada al-hadyu. Ketika hadyu bagi para jamaah haji yang Tamattu lebih afdal untuk dia mengorbankan unta begitu juga dalam al adhiyah Faham di sini? Wa amma tarjih al mahmulun annahu sallallahu alaihi wasallam la Adapun perbuatan Nabi SAW, alaihi wasallam, beliau berkurban kambing keseringan beliau, ini tidaklah menunjukkan bahwasanya ghanam itu lebih afdal, karena memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memungkinkan beliau pada waktu itu menyembelih apa? Menyembelih menyembelih kambing, menunjukkan bolehnya. Waktu sabat fis sahih dan telah datang hadis yang sahih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berkorban untuk istri beliau apa? Bang? Sapi. Paham di sini ya? Jadi ayu walikho sebagaimana yang pernah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu. Jadi antum nggak perlu misalnya antum ingin berkorban satu ekor kambing, sapi untuk istri, anak misalnya ada lima, tujuh, nggak perlu. Atau berkorban atas nama diri antum saja, sudah. Tapi niatkan kepada istri dan keluarga. Demikian yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah berkorban. Allahumma taqabbal min Muhammad wa min ali Muhammad. Ya Allah terimalah korban ini dari Muhammad dan juga dari keluarga Muhammad. Jelas ya. Jadi Rasulullah berkorban atas nama diri beliau, ya, tetapi beliau niatkan pahalanya untuk siapa? Untuk siapa? Untuk istri dan anak-anak beliau. Jadi kalau antum berkorban satu ekor kambing sapi, nggak perlu antum sebut nama istri, nama anak-anak, semua itu nggak perlu. Kecuali kalau kita musyarakah dengan orang lain yang bukan dari keluarga kita, kan nggak mungkin dia kasih atas nama kita. Di situ baru kita buat masing-masing satu dua tiga sampai tujuh mata ya. Adapun seseorang yang dia berkorban dia tok yang punya kambing, sapi, mah gak perlu dia pakai nama anaknya, istrinya dan seterusnya. Cukup atas nama dia tapi dinyatakan untuk seluruh keluarganya. Jelas ya? Demikian yang dijelaskan oleh para ulama kita. Tapi kita baca hadis yang baru. Qala al-muallif rahimahullah fil insati jum'ah fil khutbah bab harusnya diam ya di hari Jumat ketika khatib sedang berkhutbah. Makanya yuli Disebutkan oleh Syekh Bimbas. rahimahullah. Ketika antum datang ke masjid. al muadzin sedang mengumandangkan adhan. Apakah antum menunggu sampai selesai muadzin mengumandangkan adhan. Baru antum sholat tahiyatul masjid. Atau antum langsung sholat tahiyatul masjid. Ya, yeah. Kemudian setelahnya selesai Anda mendengar khutbah. Asy-Syaikh As beliau berkata, ya, mendengar khutbah di hari Jumat adalah kewajiban. Ya, Allah mengatakan fas'au ila dzikrillah. Bersegeralah kalian mendatangi zikrullah. Zikrullah di sini disebutkan adalah khutbatul Jumat. Ah. Dan perintah Allah di sini menunjukkan wajibnya seseorang mendengar khutbah. Adapun salat tahiyatul masjid adalah amrul khilaf bainul ulama. Sebenarnya ulama mengatakan perkaranya adalah sunnah, tidak sampai kepada wajib. Maka perkara wajib itu harus lebih dahului daripada perkara sunnah. Maka ketika antum tiba di masjid, muadzin mengumandangkan azan, maka yang antum harus lakukan adalah salat. Langsung salat. Ya, karena tih, bukan salat tahiyatul masjid, salah afwan. Menjawab azan, mendengar azan dengan mendengar khutbah, mana yang lebih wajib? Ya, mendengar khutbah lebih wajib daripada menjawab panggilan azan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah mengatakan, "Idza muadzin, faqulu ma mu Ketika seorang muadzin mengumandangkan azan, hendaknya engkau mengucapkan apa yang diucapkan oleh muadzin tersebut. Disebutkan dalam riwayat hadis yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dikumandangkan azan, beliau berbicara pada waktu itu. Menunjukkan bahwasanya perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjawab apa yang disampaikan oleh muadzin ini perintah yang bukan wajib karena beliau berbicara ketika dikumandangkan adzan perbuatan Nabi adalah syariat itu sendiri Rasulullah yang menjelaskan kepada kita mendengar menjawab panggilan adzan itu tidak wajib dengan dalil apa beliau berbicara tetapi mendengar khutbah itu wajib maka kewajiban itu harus lebih didahului daripada perkara sunnah. Kecuali kalau seandainya antum datang ke masjid bukan untuk dengar khutbah. Sholat duhur kah? Sholat asar kah? Iya, maka nggak perlu antum sholat dulu. Tunggu sampai mu'adzin menyelesaikan adhannya. Ada pun di hari Jumat, antum langsung sholat. Langsung sholat. Kecuali kalau mu'adidnya sedang berkata La ilaha illallah. Nah, berarti kan sudah berapa menit lagi kan? Mahfum di sini. Tapi kalau seandainya lagi dikumandangkan azan Di awal azan, antum sholat dulu. مفهوم نسني؟ طيب نعم كموريان اليوم قال الامام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد أبو الرجا بغلاني ومحمد ابن روم ابن المحاجر قال ابن روم أخبرنا الليث سيبنا من الليث ليث قيل أنه أفقه من مالك Alimamul Leith itu dikatakan lebih faqih dari Alimam Malik. Alimam Malik hidup di kota Madinah. Adapun Leith adalah faqihnya Mesir. Tetapi madhab beliau tidak tersebar. Sebagaimana tersebarnya madhab Imam Malik rahimahullah. Siapa namanya beliau? Nam, man arrafa yarfa Siapa yang tahu angkat tangannya? Satu. Dua. Tiga... Empat... Lima... Enam... Nah, siapa yang paling kecil? Siapa yang paling kecil? Nah. Les bin Sa'ad... Abu Man... Abu... Abu Abdurrahman... sakit Les bin Sa'ad... Abu Abdurrahman melakab yesh al-fahmi. Tadi siapa lagi tunjuk tangan? Hah? Hah, Amin Syuhada. Abul Harith. Les bin Sa'ad Abul Harith. Bukan Abu Abdurrahman. An Uqail. An Ibni Syihab. Siapa namanya Uqail? Uqail. Qila annahum mimman athbatun an nas. Indal Imam ibni Shihab rahimahullah. Siapa namanya Uqail? Ah. Ada yang tahu? Ah Ahmad. Uqail bin Aqil, bin man? Uqail bin Aqil bin Khalid. Ah Indak ya Salman. Siapa saja yang dikatakan sebagai asbatun nas inda ibni Syihab? Hah? Malik bin Anas. Aywa. Mamar bin Rashid. Uqal bin Aqil bin Khalid. Hah? Sufyan bin Uyainah. Siapa lagi? Siapa lagi? عزيز من عزيز يونس بن يزيد العيلي يا علماء يندي كتاكا اثبت الناس دسسي ابن شهاب وقال بن اقل بن خالد معمر بن رشيد ابو أروا يا دس اني بن شهاب اخبرني سعيد ابن مسيب ان ابا هريره اخبره Nah, Indak ya, Said. Mana Ami Said? Mana Ustaz Said? Abu Said mana Ustaz Abu Said? Ah, Indak ya Abu Said. Apa hubungannya Said bin Musayyib dengan Abu Hurairah? Menantu dengan mertua. Said bin Musayyib menikah dengan putrinya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, yeah. Abu Hurairah anak perempuan beliau dinikahi oleh Said ibn Musayyib. Akhbarah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza qulta li sahibik ansit yaumul yaumul jum'ah wal imamu yaktub faqad laghauta." Kalau seandainya engkau berkata kepada sahabatmu, "Ansit, diam kau." Diam, atau shhh. di hari Jumat dan imam sedang untuk khutbah... maka dia telah berbuat apa? Perbuatan yang sia-sia. Mendiamkan orang supaya tidak ribut. Apalagi yang bikin keributan. Mampu ya? Mendiamkan orang yang ribut saja itu dianggap sia-sia. Makanya dianjurkan kepada para pengurus masjid jangan pas sedang khutbah Jumat celengan masjid di digeser ya ketika khutib sedang akan berkhutbah silahkan bawa celengan masjidnya ini menyelisih sunnah mendiamkan orang yang sedang ribut saja itu sia-sia gimana lagi ngambil uang masukin uang ke celeng dorong lagi sudah berapa banyak perbuatan sia-sia? Jadi kalau memang ingin ya keliling celeng di masjid jangan pas khotib sedang berkhutbah. Jadi kita kan serba salah. Mau kita dorong orang lihat-lihat, hai. Gue mau kita gitu kan gitu kan. Mau kita dorong nggak boleh. Kita ber mendiamkan orang itu nggak boleh. Apalagi berbuat ambil uang, masukin uang, geser lagi, Ya, belum lagi cokek-cokek hehehe. ya. Jadi sudah berapa banyak kesibukan di situ? Faham, ya. Jadi kalau memang ingin dikelilingi celengan masjidnya, jangan ketika khutib sedang berkhutbah. Karena nggak boleh. Fakat lagaut kata Rasulullah. Kala alimah muslim. Saya baca dulu hadisnya. Insya Allah nanti kita baca syarahnya. Kala alimah muslim rahimahullah. Kala hadda wa Abdul Malik ibnu Shu'ib ibnu Layth. Haddathani Abi an Jaddi Haddathani Uqil bin Khalid an ibni Shihab an Umar ibn Abdul Aziz an Abdullah ibn Ibrahim ibn Farid wan Ibn Musayyib annahuma haddatha anna, anna Abu Hurairah sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bi mithlihi Abu Hurairah mengatakan aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata dengan yang semisalnya Nah kalau seandainya memang para musallun yang hadir di salat Jumat ngantuk, maka tidak masalah bagi khatib mengingatkan para para apa? Para musallun, orang yang hadir di khutbah tersebut diingatkan. Fulan yang duduk di pojok fulan, ayo bangun. Enggak ada masalah. Jangan makmumnya yang atau pendengar khatibnya yang membangunkan kecuali Allah Akbar Allah Akbar ilaha illallah Muhammad Rasulullah masih ngorok di situ lu selesai khutbah, dibangunin orang tersebut. Jangan nggak dibangunin. Ya kadang-kadang orang suka jahil, suka apa ya? Suka apa bahasanya kita? Suka jahil. Hah? Apa bahasa Aceh suka apa? Hah? Apa orang bahasa kita Aceh? Orang sedang tidur dibiarin tidur bah menani. Nah ulo ulo, kau <tuh> ulo ulo. <tuh ulo, -ulo. <tuh. Apa Pak Komar? bercanda itu bahasa Indonesia. <laughs> ah, muayang al-muhim. Kunyih, apa kunyih? Kunyih, Ya betul ya. Ya betul. Jadi dibangunin karena salat Jumat itu wajib. Ya, ketika kita melihat seseorang dia tertidur, dikhawatirkan dia akan tertinggal dari Jumat, maka dibangunin. Apalagi posisinya imam sudah selesai berkhutbah. جلس طيب أن قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثني محمد بن حاتم حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريد أخبرني ابن شهاب بالإسنادين جميعا في هذا الحديث مثله غير أن ابن جريد قال إبراهيم ابن عبد الله ابن قارط قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثنا ابن ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن أبي الزناد طيب Indak ya Indaman Abu Zinat Siapa namanya? Indak ya Fajri ah Ami Fajri Siapa namanya Abu Zinat? Matadri, nasi tahu Ah, Mana nih para kudama? Siapa namanya Abu Zinat? Abdullah bin Zakwan. Abu Man? Abu? Abu Zinat. Abu Zinat. tahu. Abu Man ya Abu Salman? Abu Zinat. Ya Abu Zinat. Hah? Malah kayak Ustaz Sufya. Anil Aroj. Ah, siapa namanya La Aroj? Ah, indah kayak apa Al Aroj. Imam. Mina immati tabi'in. Al Mashhurin. Siapa namanya? Ah, indah kayak Ahmad. Abdurrahman bin Hurmuz, al arraj Abdurrahman bin Hurmuz, An Huraira Nabi hurairah radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. hurmuz, Idza qulta li sahibik ansit rahman bin wal imamu yaktub, faqad lagaw seseorang berkata kepada sahabatnya diam di hari Jumat dan imam sedang berkhutbah maka sungguh dia telah berbuat sia sia Qala Abu Zinad ya lughatun Abi Hurairah wa inna ma huwa faqad laghauta. Jadi boleh disebut laghita, boleh disebut laghauta. Laghi dengan ya, laghau dengan waw. Ya, perhatikan baik-baik. Saya baca sedikit faedah. Disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Di sini ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. ulama Tapi sebelumnya Di halaman 373 77 Di paragraf yang pertama Di baris Yang kedua Qila <tik> Bima Maksudnya di situ adalah berbicara sesuatu yang tidak penting. Fafil hadith an-nahi ani jamil anwa'il kalam halul khutbah. Dari hadith ini menunjukkan kepada kita larangan untuk berbicara jenis apapun dari pembicaraan. Ketika khatib sedang berkhutbah. Wanna bahwa bihada alama siwah. Lianuh idha qala ansid wa fil aslu ma'amrun ma'ruf. Wassamun lagwan fayuassiruhu minal kalamil awla'a. Ketika seseorang itu ribut, kemudian dia mendiamkan orang yang ribut tersebut. Ini amal ma'ruf nahi mungkar atau tidak? Amal ma'ruf nahi mungkar. Itu saja terlarang ketika sedang berkhutbah. Apalagi dia berbicara hal-hal yang tidak penting. Mahfum? Wa innama tariqu idha arada nahyu ghairuhu anil kalam ayyushir ilahi bis sukut au in fahimahu. Fa in fahmuhu falyunabbih bikalam mukhtasar Wala yazid ala mungkin dan Imam Nawawi rahimahullah di sini berijtihad ya beliau mengibat, meng, meng menyebutkan Adapun isyarat itu tidak dikatakan sebagai ucapan jadi kalau seandainya seseorang mengisyaratkan dan dia bisa faham maka dia cukup isyarat ya tetapi di sini tidak boleh untuk dia diam yang nggak boleh mafum ya namun sebagian ulama mengatakan isyarat itu bagian dari dari kalam. Namun yang sahih wallahu alam ikhwah isyarat laisa minal kalam. Kalau seandainya isyarat itu bagian dari kalam, maka tentunya tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita menghalau orang-orang yang melewati sutroh kita dengan isyarat. Kalau dengan itulah pembicaraan maka akan batal salat. Ya ada juga sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an Nadartu lirrahmani lan ukallimal yawma insiyya. Maryam AS berkata, sesungguhnya aku bernazar untuk tidak berbicara kepada siapapun dari manusia. Kemudian beliau berkata, fa'asyarat ilaih. Beliau menunjuki. Dia tunjuk. Nah kalau seandainya isyarat itu bagian dari kalam ayuhal ikhwah, maka tentunya kita telah mengatakan bahwasanya Maryam itu telah berdusta. Karena dia mengatakan tidak mau berbicara dengan siapapun. Tapi dia mengisyaratkan saja. Mufum ya? Taib. Fa'in fahmuhu, kalau seandainya dia tidak mungkin untuk memahaminya, maka boleh untuk diingatkan dengan kalimat yang mukhtasar. Ini kata Imam Nawawi dari faidah hadis yang disebutkan di atas. Wala yazid ala aqal mumkin. Dan sebisa mungkin dia membicarakan kalimat yang paling ringkas. Ya. Waktalaful ulama fil kalam halwa haramun au makruhun karahayatun tanzih. Apakah ketika seseorang berbicara ketika khutib sedang berkhutbah itu hukumnya haram ataukah hukumnya cuman sekedar makruh? Dan ini keduanya adalah ucapan bagi syafi'i. Ada sebagian syafi'i, imam syafi'i terkadang mengatakan haram, terkadang beliau mengatakan makruh. Qala al malik ulama' yajibul insar lil khutbah wa nakha'i wa syabi wa ba'du salaf. انه لا يجب الا اذا تلا في القران قال واختلفوا اذا لم يسمع الامام هل يلزم الانصات كما لو سمعه قال الجمهور يلزمه قال النخي واحمد واحد قول الشافعي لا يلزمه ما شاء الله فايده يجب الانصات للخطبه امات العلماء seluruh العلماء mengatakan wajib seseorang diam ketika إمام sedang berkhutbah dihayatkan dari Nakhai dan juga Syabi dan juga para ulama salaf. انه لا يجب tidak wajib mendengar uh, khutbah tersebut. Illa idha taliyah fihal Qur'an. Kecuali kalau khutib sedang baca Qur'an. Ketika khutib berkhutbah, kemudian dia menyampaikan ayat Qur'an. Nah di situ kita wajib diam. Tapi kalau khutib tidak menyampaikan Qur'an, tidak wajib diam. Ini pendapat sebagian ulama. Nah, kalau ada, tapi akhirnya itu mutlak. Apakah khutibnya sedang baca Qur'an ataukah khutib tidak, tidak, tidak baca Qur'an. Ketika dia berkhutbah wajib kita diam. Sedikit lagi kita tutup. Waktalafu idalam al imam hal yulzimul insat kama lau samiahu. Nah misalnya kita sholat di sebuah masjid, kebetulan kita sholat di paling luar, di luar, di halaman. Tidak terdengar suara mikrofon keluar masjid. Apakah kita juga wajib diam sebagaimana kita mendengar? Sebagian para ulama mereka mengatakan wajib diam. Walaupun kita tidak mendengar khotib suara dari khotib. Ya, ini pendapat jumhur ulama. Adapun Imam Ahmad dan juga salah satu dari pendapat ucapan Imam Syafi'i, Rahimahullah, mereka mengatakan tidak wajib. Jadi kalau seandainya kita berada di sebuah tempat, Imam berkhotbah dan khutbah tersebut tidak terdengar oleh kita, maka tidak wajib untuk kita diam. Boleh di sini kita ber, berbicara. Tapi jumhur ulama mengatakan apa? Wajib. Walaupun khatib tidak kita terdengar suaranya. Sudah paham ya? Tapi ada faedah yang lainnya insya Allah akan kita baca pada pertemuan yang akan datang. Tapi kita masuk ke bab baru insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Saya akhiri. Allahumma salli ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man bi ihsanin ila Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.